Donald Trump menghadiri acara tradisional layanan doa lintas agama nasional di Katedral Nasional Washington di hari pertama sebagai Presiden Amerika Serikat. Para pemimpin berbagai agama dan aliran kepercayaan pun hadir dalam acara ini, diantaranya pelantun doa bangsa Navajo, Asosiasi Sikh Baltimore, hingga warga Muslim. Mereka mendoakan agar pemerintahan Trump selalu dibimbing oleh kebijaksanaan. Setelah itu, Trump juga mengunjungi kantor pusat Badan Intelijen Amerika atau CIA di Virginia. Sebelumnya, Trump sempat berselisih dengan bantahan intelijen ini dengan mengkritik tuduhan CIA dan badan intelijen lain mengenai kedekatannya dengan Rusia.